Jadi saya datang bersilaturahmi, ya kita ngobrol sedikit-sedikit, dan kemudian kita lanjutkan dengan ngobrol dengan sekjen dan bendara umum. Banyak hal yang dibicarakan. Termasuk menurut saya harus jujur mengatakan bahwa saya mengapresiasi Nasdem sebagai salah satu partai yang di dalam pilkada pilgub itu tidak menetapkan mahar untuk calon-calon bupati, wali kota, dan gubernur. Menurut saya itu hal yang luar biasa.